apa kepada newbie, kita nak memperkenalkan. Bantai sendiri. Tabung uji. Okay, ni game nama dia Werewolf. So, kalau apa tahu Werewolf ni dia ada empat role. Kan, dia ada Werewolf, dia ada polis. Polis. Shaman. Dengar tu. Lepas tu dia ada Shaman. Satu lagi dia ada. Shaman ni bobo lah. Dia bobo. Tiga. Aku akan cuit. Contoh, semua pejam mata. Aku cuit satu. Dua, tiga. Lepas tu aku kecil satu satu polis, satu je polis. Okey, satu polis. Lepas tu semua pejam lagi, satu Shaman. Okey, Shaman. Werewolf ni game ni Werewolf akan lawan dengan penduduk. Yang mana aku tak cuit tu? Netizen. Penduduk kampung. Penduduk. Okay, semua tu penduduk. Kita kena kecam orang. Semua penduduk. Orang kampung. So apa kena tangkap Werewolf? Apa kena agak-agak? Siapa dia Werewolf sebenarnya? Kalau Werewolf ni jaya, tiga ni hidup sampai habis, Werewolf lah yang kena. Hidup kat kendas je. Faham tak? Tidak. Okay, semua main dah. Start. Okay, sekarang tutup mata anda. Okey, buka mata anda. Bagi saya, kau kena bunuh lah. Tu kerja Dia nampak dah nak mati kau. Okey, bot. Okey, Aisyah. Kau rasa siapa dia Werewolf? Cakap kan? Siapa tu? Laju Werewolf. Dia jadi tim bodoh. Okey, masa sudah tamat. Penduduk 9 orang ni bodoh sebab membunuh polis. Bodoh. Polis dah mati. Weh, tu Werewolf. Jadi penjual untuk Werewolf sangat cemas. Berita baik untuk Werewolf guys. Polis sudah mati. Otak, tak nak makan otak. Please tutup betul-betul. Hormat game. Okay, sekarang ni Werewolf buka mata anda. Okay, Werewolf pertama. Siapa yang anda nak tengok? Okey, tutup mata anda. Okey, polis. Oh, polis dah mati. Syamal. Lambat eh, Syamal ni. Okey, buka mata anda. Syamal boleh selamat korang, Abik. Boleh selamat. Pergi mak ni, babi. Bukan babi. Dia apa? Dia aku dah cakap Syamal selamatkan aku. Kita dah, polis kita tak ada. Macam mana orang kampung kita? Okey, sekarang ni kena pilih. Siapakah Werewolf tersebut? Bincangkan. Siapa yang pilih? Penyakit dan pelesen tersebut. Jujur, Yuri aku. Aku dengar ni. Aku dengar bunyi bantal gesek kau kiri. Belah sana. Itu biasa, bantal bergesek biasa. Biasa lah, betul. Tak ada Werewolf kau kena dengar bunyi bantal. Bully. Aku dengar gesek. Aku rasa up. Dia rasa up. Sebab tadi bila Fazik mati, dia buat macam, oh Fazik mati. Tak. Teori tahu. Macam dia tahu tapi, Allah. Itu memang bila macam tak tahu aku, aku rasa. Okay, step pun. Daripada Aisyah. Aku rasa. Aku rasa Aisyah tu. Okay, step Aisyah. Tapi lepas ni kalau aku mati, memang Syafiq. Kalau tiba-tiba aku mati, macam aku cakap tu je. Kalau aku mati, Syaman tolong selamatkan aku. Okay, kita punya kampung. Okay, sekarang kampung kita dah tak ada polis. Okay, cerita dia sekarang ni, kita kena tangkap orang yang betul. Sebab kalau salah tangkap orang betul, kejap lagi dah susah. Kita tak boleh tangkap teka. Ada peringat, tiga memang masih hidup. Masa berkelebar di kampung. Penduduk, sebab kita pergi. Kau pelakon hebat. Memang hebat. Dia tak get out.
Tapi Loy senyap juga. Loy senyap tau. Loy jaga senyap kan. Tak, okay. Aku kiri pun dia apa? Malah nak cakap lah. Nanti orang cakap aku yang bukan-bukan kan. Aku malah nak cakap lah. Tapi tapi masing-masing punya karakter masing-masing kena. Okey, undi-undi. Macam kita jangan buat kesilapan kali kedua. Kita dah punya polis kan. 49%, 51%. Ampun aku boleh. Dia tanya, boleh defend ke? Eh tak, kau nak bunuh aku. Kau nak bunuh aku tapi aku bukan work frame pun. Okey, kita buang dia. Puji. First kita buang dia. Puji kat dia. Am. Okey. Pak, saya nak pilih Am. Am 3, Am 4. Cepat sekejap, aku tak ada masa ni. Lai 2. Bunuh Abu. Penduduk! Bijak! Tapi bodoh. Bodoh. Okay, tutup kata anda, Beruf. Sekarang ni aku nak panggil Syaman. Kau kata anda Syaman. Okay, siapa yang tak nak selamatkan? Macam babi lah. Dan Syaman masih lagi membuat keputusan yang salah. Tak, masalahnya kalau aku yang bunuh, aku tak bunuh dia. Okey, bincangkan siapakah? Tolong aku dulu. Okey, teori. Teori. Okey, sebab dia something tu, dia banyak kali nak back up korang dua. So, korang dua pun sekali terjebak. Kita pun orang dia dulu. Sebab korang daripada tadi back up. Korang tak perasan? Waktu dia orang berang each other, dia orang back up each other. Haris dekat tengah kena tempias daripada Donu. Korang dorang dekat saya ada. Korang perasan? Kita pulang lah korang. Aku dah buat usaha aku. Kiri ni. Okay, ya, kiri dah keluarkan teori dia. Werewolf kan kenapa dia bercakap macam tu? Eh, Werewolf dia boleh atas tu. Werewolf dia boleh. Ramai. Ramai. Kau tak tahu kan? Sebab dia tahu orang baru kalau dia pilih as a werewolf, game akan jadi boring. Penduduk kampung, dengarlah cakap saya. Orang yang pandai main supaya game tu jadi best. Penduduk kampung, dengarlah cakap aku. So, siapa yang pandai main? Tolong pergi Loy. Arul, tolong pergi Loy. Aku bukan. Okay, Werewolf, buka mata anda. Okay, siapa yang anda nak bunuh? Buka mata anda semua. Okay, minta maaf. Buka mata anda semua. Buka mata anda semua. Kenapa nak betul? Maaf lah. Duduk mati. Wei, ni lah duduk, food. Eh, apa ni? Idea apa lagi, Pik? Kau nak keluarkan? Kau nampak macam nak tengah nak fikir idea, nak cakap buka topik. Okey, apa pupuk orang kampung tolong.
Orang kampung kita, kalau nak selamatkan kampung kita, kita kena buat kampung kita, kita kena pertahankan kampung kita. Cakap dia pukul tadi, sampai sekarang tak pernah bercakap. Kalau dia baru, Udara. Kalau pasal buduk, duduk kan? Guys, tak kisah kalau nak try. Apa-apa lah, tolong jaga kampung kita. Okay, tolong jaga kampung kita. Boleh dah mati. Sebab dia satu je, sebab dia buat edit tour. Sebab dia buat edit tour. Kirin dua, apa satu? Apa dua, kirin satu. Tolonglah, tolonglah. Beo telah menang, guys! Yang paling bodoh dari game tadi ni, Ainal. Ainal daripada tadi berapa dia borak kan tadi? Bodoh! Dia ni apa? Borak dia ni? Borak kat sebelah ni. Ini member lain. Aku sempat berasa dia. Last man standing. Clean sheet, right? Clean sheet. Dia paling power untuk Beowulf. Sebab Beowulf, seorang pun tak mati. The last jamah Beowulf, tak pernah lagi Beowulf tak mati. Tanya pada Lloyd! Amol! Group photo, group photo. Group photo. Betul. Bersama juri. Game pertama, Beowulf telah menang. Now we go for the season 2, guys. Orang yang bunuh Eddie tadi adalah orang yang paling takut dengan Eddie. Yes. Dan orang yang paling takut dengan Eddie tu adalah orang yang paling tak tahu main. Sungguh padat dan lipat. Ini yang mungkin tolong random. Mana ada merenda, mana tak ada merenda, mana ada bijak. Aku rasa yang bunuh dia ni yang pernah main dulu kak. Macam Loy. Ada aku tak duduk kan, tapi ini teori kau ah ni. Teori tu aku sokong. Oh kampung. Okay. Tapi sebab dia tahu dia jangan. Kita buat tadi. Kita buat tadi. Pandai main. Tak apa kat situ. Nampak eh. Kantoi ah. Nampak dia cakap spare Syafiq dulu. Kita biar dia. Pulak kampung. At least kau bunuh seorang wewu daripada tiga kan. Bunuh ah. Tinggal dua wewu. Ingat kalau dulu mati. Betul. Aku ada tanggungjawab. Semua tanggungjawab aku. Kita dah tahu siapa. Orang kampung. Lepas ni aku mati, Werewolf bunuh aku. Aku sangat berkorban dengan orang kampung. Tapi Ikmal Amri adalah Werewolf tu. Okey? Okey, jom. Okey. Betul. Kalau aku mati. Maaf, Werewolf telah memakan segala. Aku dah tahu dah. Kau tengok. Kamu Werewolf lancau. Werewolf mati. Aku nak cakap polis. Siapa-siapa membolis, terima kasih. Terima kasih kerana awak buat keputusan bijak. Saya hari itu saya selisih depan rumah dia polis. Saya ternampak dia pegang barang tu. Saya tahu dia pembunuh tu. Barang apa? Punya pencama ibu. Saya tahu dia pembunuh. Terima kasih polis. Ya mana tuan? Saya lepas ni hari sembilan. Kami cuma beritahu yang mana tuan, yang mana tuan. Lepas ni dia punya werewolf dia adalah Syamil. So bunuh Syamil. Saya akan bunuh Syamil. Ni, polis. Pantai. Saya sayang orang kampung saya. Awak anak siapa ni? Saya teori.
Okay, teori saya dengan Syamil. Sebab Syamil, okay, satu Syamil dia akan berlagak macam nak protect korang. Padahal orang kampung yang nak protect korang, aku. Aku yang nak protect korang, aku yang korang tengok korang senang, korang susah. Sebab kali ni saya dapat perasaan yang werewolf tu sangat licik. Aku punya betul lah, dia tak akan bersuara macam saya. Dia tak akan bersuara macam saya. Sebab saya sayang kau kampung saya. Tutup mata anda semua. Guna, teori ni guna. Sebab, tapi terpulang pada korang nak percaya atau tak. Aku tak paksa untuk korang tuduh orang ni. Benda tu dekat web pun. Okay. So, bila korang bangun ni? Web pun kawan-kawan. Syakman. Syakman buka batu. Bila kan ni? Ni kan, dia cakap dekat belah sini kan. Maksudnya kawan-kawan dia dekat belah sini. Kita bunuh dia dulu. Yes. Gentle apa? Nanti aku cakap kau. Aku cakap kau. Takkan kau nak dengar budak kecil ni. Hidup pun tak boleh. Hei, dalam game ni dua kali dah menang kau. Weh, dengar dekat aku. Tengok dekat rambas pun dia jadi kan. Dua kali dah menang kau. Weh, dia dah bodoh. Dua kali. Dekat rambas pun dia macam ni. Kau salah. Baik dia.
Dengan Eddie? Penduduk Pembunuh Werewolf. Okay, so dah settle, kita nak kena tidur sebab kita punya kontak. Sebab esok nak bangun awal, guys. Siapa kena bangun awal? Kita orang kena bangun awal. So, tidur. Check balik, bukan esok, hari ni. Good night. Revenge. Jom.